What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Ricky Padilla, dan topik terhangat saat ini mungkin adalah apakah guard Cleveland Cavaliers Jordan Clarkson bisa membela tim Filipina atau tidak di Asian Games. Jadi video kali ini gue ingin share beberapa berita yang gue baca terakhir ini dan juga statusnya Jordan Clarkson. Yang pasti Jordan Clarkson adalah he wants to fly to Manila and join the Gilas team. Jadi dia sebenarnya emang sangat tertarik banget untuk bermain untuk tim Filipina di Asian Games. Berita baik ya, step awal yang baik juga adalah katanya timnya dia, Cleveland Cavaliers, sudah memberikan izin untuk dia bermain di Asian Games. So ini adalah step awal yang bagus banget. Tapi masih ada dua pihak lagi yang harus approve Jordan Clarkson untuk bermain di Asian Games. Yang pertama adalah NBA Players Association, katanya juga masih memikirkan apakah akan memberikan izin atau tidak. Jadi ini pasti decision dari NBA Players Association ini mungkin aja bisa aja last minute. Dan satu lagi yang harus memberikan izin Jordan Clarkson untuk bermain adalah Asian Games 2018 Committee. Jadi katanya siang ini di Jakarta tanggal 10 Agustus Asian Games Committee ini akan mengecek 14 nama yang kalau hal yang dimasukkan oleh tim Filipina. Setahu gue juga mereka akan cek statusnya Stanley Pringle dan juga Christian Steinhardinger, apakah mereka eligible atau tidak untuk bermain di Asian Games. Tapi untuk statusnya Jordan Clarkson ini agak tricky karena OCA itu membuat peraturan untuk Asian Games. Olympic Council of Asia memiliki peraturan seorang pemain atau atlet yang akan membela negaranya di Asian Games itu harus tinggal minimal 2 atau 3 tahun terakhir di negara tersebut. Sedangkan Jordan Clarkson kan 2-3 tahun terakhir tidak tinggal di Manila karena pekerjaannya adalah sebagai pemain NBA. Jadi itu akan menjadi argumennya tim Filipina kepada Asian Games Committee untuk memberikan exception kepada Jordan Clarkson agar dia bisa bermain di Asian Games walaupun tidak tinggal 2 atau 3 tahun secara permanen di Filipina. So, chancesnya katanya kalau menurut orang Filipina itu atau staffnya Filipina itu hanya 30% Jordan Clarkson akan bermain di Asian Games, tapi mereka akan berusaha sebisa mungkin agar Jordan Clarkson main karena kata mereka ini bisa menginspirasi jutaan anak di Manila, serta juga dia sudah diprojeksi untuk menjadi pembawa bendera di Asian Games nanti untuk Filipina, kalau untuk kontingen Filipina kalau nantinya dia bermain. So, kita tunggu aja, gue yakin banyak banget fans basket Indonesia yang berharap Jordan Clarkson akan bermain di Asian Games. Gue juga berharap sih Jordan Clarkson bisa bermain di Asian Games, tapi gue bilang kita jangan berharap terlalu banyak dulu sampai semuanya pasti nantinya, dan gue kalau memang Jordan Clarkson sudah pasti bisa membela tim Filipina, gue akan update kalian lagi. Jadi status terakhirnya untuk Jordan Clarkson itu, oh ya pas gue mau tambahin, peraturan OCA ini pun waktu itu menghalangi Andre Blatch untuk bermain di Asian Games tahun 2014. Jadi kita lihat aja bagaimana nanti kelanjutannya. So guys, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa juga untuk komen apapun yang kalian mau tentang topik ini, dan jangan lupa untuk subscribe to my channel. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.